tadi kan Bapak yakin banget menang, insya Allah menang. Insya Allah. Sejauh ini emang sudah berapa suara Pak yang di... Kalau saya sudah bilang insya Allah saya menang, berarti saya sudah di atas 44. Saya tidak perlu sebut berapa pastinya. Saya selisih satu, yang penting menang. Kira-kira lawan apa? Semuanya sama saja. Semuanya punya kans untuk jadi ketua umum. Dan semuanya, kalau saya bilang berat, semuanya berat. Kalau saya bilang semuanya ringan, semua ringan. Memperbaiki sepak bola Indonesia, insya Allah tidak akan ada yang bisa menghalang-halang. Ya? Ini kan tinggal 2 hari lagi ya Pak. Ya. Ibaratnya mengawal suara Bapak ini biar tetap solid ini akan seperti apa Bapak akan treatmentnya Pak? Saya selalu berdoa pada Allah. Treatment saya hanya doa. Yang penting saya sudah ikhtiar, waktu 2 hari saya hanya berdoa kepada Allah. Saya penuh dengan satu keyakinan bahwa kalau memang saya ditakdirkan oleh Allah menjadi ketua umum PSSI, tidak ada yang dapat menghalang-halangi. Kalau saya tidak ditakdirkan oleh ketua umum jadi ketua umum PSSI, saya punya keyakinan tidak ada orang yang bisa mendorong-dorong saya untuk jadi ketua umum. Ya? Oke. Okay. Yang soal nama-nama yang Bapak umumkan tadi, apakah paketannya sudah disetujuin oleh nama-nama yang Bapak sebutkan atau hanya Bapak menawarkan? Ya otomatis kalau saya sudah menggodok itu kan pasti saya sudah sampaikan. Jadi itu ya. Jadi okay. Setuju berarti Pak. Jadi sudah ya, dikomunikasikan dengan yang bersangkutan. Ya pastilah, nggak mungkin saya tidak komunikasikan. Pak Nyala, kalau sebelah belum ada visi misi yang kelihatan, tanggapan Bapak gimana? Nah itu saya jangan saya nanggapi. Kalau saya yang nanggapi kan nanti dikira saya mendiskreditkan saingan saya atau saya black campaign. Lebih baik para voter ini melihat sendiri siapa yang punya visi misi dan siapa yang tidak punya visi misi. Saya tidak mau berbicara soal strategi dari lawan saya hanya berbicara soal fokus dari strategi biar saya. Voter yang menilai, Pak. Biar voter yang menilai. Pak, tadi ada beberapa waktu dari menjangkaukan bagaimana juga. Saya tidak melihat bahwa itu dijagokan oleh kubu sebelah atau tidak, tapi yang jelas aspirasi dari para voter saya, pendukung saya, mereka mengajukan namanya, salah satunya Zainuddin Amali, ada juga Ratu Tisa, ada juga Sauki Suratno. Ya? Oke? Okay? Terima kasih, mohon doanya. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.